Kang Gun Gun pasti bisa membaca kira-kira. Bagaimana Kang menafsirkan statement dari Mas Kaisang itu? Ya, ini statement yang polisemi ya, yang mengambangkan narasi ya. Dan sepertinya memang kita perlu bersabar untuk kemudian memastikan arah politik Kaisang seperti apa. Tetapi dalam konteks kepentingan publik, kita berharap tentu demokrasi kita tidak hanya berjalan prosedural tetapi substansial. Kalau kita bicara prosedur ya mungkin pemerintah lewat Pak Pratik kan udah menyampaikan tidak ikutan pada keputusan yudikatif. Kemudian sebaliknya hal seperti itu juga kita bisa perdebatkan sebenarnya karena jelas ya menurut saya proses politik ya di Pilpres kemarin sudah kita laluin dengan sejumlah catatan dan salah satu catatan adalah hukum itu harusnya lebih ajak bukan untuk kepentingan satu atau dua kelompok kecil atau satu dua orang. Hukum itu harus berdiri untuk kemudian memberi kepastian kepada semua pihak. Oleh karena itu maka tentu ya salah satu prasyarat demokrasi kita itu tidak mengarah ke hybrid regime apalagi menuju ke autoritarian, menurut saya memang salah satu yang harus diperkuat adalah hukum berlaku untuk semua, bukan hukum untuk memberi hak khusus kepada satu dua orang. Contohnya misalnya, kalau konteks demokrasi elektoral, tentu mungkin secara prosedur bisa saja orang kemudian bernarasi di balik prosedur itu, bahwa itu sudah keputusan Mahkamah Agung, sebelumnya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kita semua tahu bahwa ada proses politik tentu yang kemudian menghinggapi itu semua sehingga ada free rider yang kemudian patut kita pertanyakan arah politik ini kan jangan sampai kemudian di atas hukum karena ini negara demokrasi berlandaskan hukum sehingga penting bagi kita untuk memastikan bahwa hukum itu sekali lagi memberi asas kepastian untuk semua dan keadilan untuk semua.